Okey, kita akan buat penyelesaian masalah muka surat 38 nombor 21. Kita mulakan dengan A dulu. Okey. Tulis dua implikasi bagi pernyataan di bawah. Dia pakai apa tu kelas? 9 kuasa X sama dengan 1 jika dan hanya jika X sama dengan 0. Kalau saya ada implikasi ni, saya nak jadi saya ada kenyataan ni, pernyataan ni, saya nak buat dua implikasi. Apa awak dapat? Dia guna apa dekat sini kelas? Dia guna jika dan hanya jika. Dia akan jadi apa? Jika maka. Jika P maka Q. Jika Q maka P. Jadi awak buat implikasi. Okey, implikasi pertama kelas. Awak akan ambil yang dia bagi. Jika, letak dulu. Jika maka. So awak salin balik dekat sana. Jika 9x sama dengan 1, maka x sama dengan 0. Eh, 9x pula. 9 kuasa x. Boleh? Boleh. Implikasi kedua. Ya, terbalikkan dia. Jika P maka Q, yang satu lagi akan jadi jika Q maka P. Jadi awak tulis saja balik. Kenapa saya tak boleh nak tulis? Ya Allah. Okay, jika X sama dengan 0, maka 9 kuasa X sama dengan 1. Itulah dua implikasinya. Boleh kelas? Boleh. Okey. Kalau kita ada yang kedua. Okey, yang kedua di sini. Okey, sudut yang dicangkum di pusat sebuah poligon sekata mempunyai NCC ialah 360 darjah per N. Hitung sudut yang dicangkum di pusat sebuah poligon sekata yang mempunyai 12 sisi. Apakah bentuk hujah kita ada dekat sini kelas? Ha. Kita ada dua bentuk hujah kelas. Oh, gelak dia. Kita ada dua bentuk hujah kelas. Apa dia tadi saya bagi tahu dengan awak? Induktif dengan deduktif. Yang ini apa? Ini hujah apa? Yang saya ada ni sudut yang dicangkum di pusat sebuah poligon sekata mempunyai n sisi ialah 360 darjah per n. Ada n dekat sana. Induktif. Sekarang ni dia bagi awak hujah induktif. Okey. Soalan dia, hitung sudut yang dicangkum di sebuah pusat poligon sekata yang mempunyai 12 sisi. 12 sisi tu apa? Tengok N awak tu apa dia bagi tahu? N itu adalah sisi. Baca. Dia tulis dekat sini kelas. Daripada, okey, tadi awak bagi tahu saya hujah induktif. Bila kita ada, tak boleh nak tulis kenapa ni. Okey. Bila kita diberikan sesuatu poligon sekata yang mempunyai N sisi, maka kita punya sudut boleh dicari. Okey. Di pusat adalah 360 darjah per dengan N. Itu diberikan. Betul atau tidak? Okey. Sekarang soalan dia, dia suruh kita cari sudut. Okey. Dia bagi tahu apa dekat sini? Dia punya poligon adalah 12 sisi. Maksud dekat sini N kita adalah 12. Maka boleh ke saya cari sekarang? Macam mana? Yeah, 360 bagilah 12. Dapatlah jawapan dia berapa? 12 darab dengan
30 kan? Betul tak? 30 darjah. Itulah jawapan dia. Ya. Itu daripada hujah induktif kepada hujah deduktif. Deduktif maksudnya secara khusus. Sekarang secara khusus dia nak 12 sisi. Jadi gantilah N itu sebagai 12. Dia tak ada lah tulis situ. N sama dengan 12. Awaklah yang kena terjemahkan daripada soalan tersebut. Cikgu, kalau kami tak tahu nak terjemah macam mana? Ha, sudah. Boleh kelas? Boleh kelas? Okey, saya pergi yang seterusnya. Nombor C. Oh, nombor ah. Woi, dah kenapa tu? Lebih makan ke kak? Oh, nak membesar lagi eh. Kalau kalau baby, kalau budak-budak dia ters apa? Sendu eh. Sendu. Ah, sendu ke sendu? Bukan sendu eh. Okey. Mari kita tengok soalan C. Okey, disebabkan oleh peraduan kuis sains kebangsaan yang telah diadakan secara atas talian, ramai pelajar dari seluruh negara termasuk pelajar-pelajar daripada Sabah Sarawak dapat mengambil bahagian dalam kuis tersebut. Okey, tak ada kaitan mengenai apa ke apa. Okey. Ada, atas tu tak ada kaitan lagi. Okey, yang ada kaitan ni yang kedua ni. Penyertaan pelajar bertambah mengikut persamaan fx sama dengan 5x tambah 5 dengan keadaan x ialah bilangan hari kuis itu diadakan. Ha, dia bagi tahu dah. Dia bagi tahu dah apa? Dia bagi tahu apa tu kelas? Persamaan. Betul. Di mana x itu adalah apa kelas? Bilangan hari. Betul tak? X adalah bilangan hari. Fx tu apa? Fx tu apa? Penyertaan. Hai, kau ni bacalah. Okey, soalan dia. Hitung jumlah pelajar yang menyertai peraduan kuis tersebut pada hari ke-7. 7 tu apa? Ah, betul lah hari. Kalau kita nak cari bilangan jumlah macam mana? Kelas, soalan ni dia bagi hujah bentuk apa? Hujah bentuk apa? Induktif. Yeah, iaitu dia bagi apa? Fx sama dengan 5x tambah 5. Dia dah bagi tahu x itu ialah bilangan hari. Sekarang soalan dia x dia berapa? Ya, x kita 7. Gantikanlah. 5 darab 7 tambah dengan 5 dapat jawapan untuk yang pertama. 5 darab 7 35 tambah dengan 5 tambah dengan 5. Ha, betul lah. Dapat 40 orang. Pahit tu. Okay. Soalan kedua. Pada hari, ni dia tanya, pada hari keberapakah? Dia tanya X kita. Bilangan pelajar akan melebihi 100 orang. Macam mana nak tahu tu? Bilangan pelajar mana kita nak dapat kelas? Daripada persamaan apa? Fx tu kan? Gantikan Fx itu seramai berapa? 100. Awak nak bilangan pelajar dia akan melebihi. Jadi 5x tambah 5 kita nak lebih daripada 100 orang. Soalan dia tanya apa kelas? Hari itu yang mana? Yeah, kita nak cari kita punya X. Macam mana nak cari X ni? Bawa lah 5 pergi sebelah. Jadi apa? Tolak. Okay. Adakah kita punya ketaksamaan tu berubah?
Tidak. Awak dapat 5x lebih besar daripada 100 tolak 5. 95. So, saya bawa pula apa? Bawa 5. 5 tu darab. Pergi sebelah jadi apa? Bahagi. Jadi, x awak mesti lebih besar daripada 95 bahagi 5 berapa? Ha? 19. Maka, jawapan dia pada hari keberapakah bilangan pelajar akan melebihi 100 orang? Salah. Tengok sana. X bukan 19. Kak, kak. Dia punya apa? X lebih. So, lebih dari 19 berapa? 20. Lebih dari 19. Kalau 19 apa tak? Cuba gantikan. 5 darab 19 tambah 5 berapa? Seratus. Lebih tak 100? Tak. Dia kata apa? Pada hari keberapakah bilangan pelajar akan melebihi? Kalau awak bagi jawapan X mana? Salah. X mesti lebih dari 19. Berapa? 20 lah. Takkanlah 19.5 hari. Mana ada? Faham tak kelas? Hei. Oish, ada orang.